Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Mama Zara. Selamat hari Jumat, selamat beraktivitas. Nih pagi-pagi di sini sudah hujan ya teman-teman. Dari pagi hujan reda ini alhamdulillah lagi reda. Nah hari Jumat biasa Mama Zara itu masak untuk dijual, maksudnya jual matangan sedikit. Nah ini sudah ready semua ya. Nah alhamdulillah hari ini Mama Zara membuat soto sudah matang dari tadi, alhamdulillah juga ada yang pesan dari tadi. Nah ini karena pesan antar, Mama Zara sempatkan membuat video sebentar. Nah ini adalah pesanan soto yang saya mau antar ya. Ada 3 mangkok, tinggal di tuang kuahnya, kasih kecap dan juga sambelnya. Nah untuk isiannya ini soto ada ayam, ada ulekan kacang, ada kecambah hijau atau yang cambah kecil itu, terus ada soun, terus ada kerupuk, ada sambal, ada bawang goreng, kecap, terus daun bawang. Di sebelah lagi ini ada jajanan pasar beserta mendoan ya teman-teman. Nah ini karena ditungguin Mama Zara mau nuang kuahnya dulu, terus saya antar dulu ya, ntar kita sambung lagi untuk videonya. Nah untuk pesanannya sudah saya antarkan ke anak yang kerja di sebelah, pegawai sebelah itu cuci sepatu. Jadi ini Mama Zara mau lanjut goreng mendoan. Alhamdulillah untuk mendoannya udan-udan laris. Satu nampan tadi sudah habis. Ini saya bertahap lagi goreng lagi ya, karena kalau mendoan itu enaknya gorengnya bertahap, isih anget-anget. Untuk stokan mendoan alhamdulillah Mama Zara itu kalau beli mendoan itu stokannya ada ya, maksudnya tidak beli sedikit kalau hari Jumat. Jadi untuk mendoan itu kan kita gorengnya bertahap-bertahap, enakan anget kayak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk suasana warungnya Mama Zara ya teman-teman. Nih untuk kesibukan saya untuk per hari Jumat, selain menunggu warung, selain mengelola warung, Mama Zara itu sambil masak kecil-kecilan. Kadang ya tahu kupat, kadang ya soto, kadang ya nasi pecel, buat tambah-tambahan penghasilan juga ya teman-teman. Karena kalau hari Jumat itu biasanya yang ngumpul di warungnya Mama Zara biasanya mandan lebih banyak. Terus ini lanjut saya kasih lihat suasana di depan ya. Nih suasananya ya teman-teman, hujan dari semalam, malahan semalam itu hujan terus reda, terus hujan lagi, reda lagi. Jadi kayak begini ya hawane, ngantuki ya teman-teman. Oke, hawa-hawa kayak gini ke, hawa-hawa nggawe ngantuk. Nah ngantuk-ngantuk ma'ame soto sing pedes, wow mantep banget. Ketambahan ana mendoan anget, wah tambah cocok ya lur ya. Oke, sing pengin dolane warung Mama Zara monggo. Nih, hari Jumat ana soto monggo, badhe mriki nggih monggo. Nah, untuk mendoannya sisa ini ya. Ini Mama Zara mau goreng lagi. Tadi pagi Mama Zara itu beli 30 biji. 30 biji satu mendoan kayak begini, isinya itu ada 2. Jadi bisa jadi tadi 60 biji ya. Jadi bisa harga 60.000 kalau dijadiin gorengan. Ini tinggal segini, seandainya ntar kurang Mama Zara bisa nyambung membuat bakwan, karena di dalam kulkas Mama Zara itu masih ada wortel dan juga toge. Tinggal diracik saja ya. Ini lanjut Mama Zara mau ngupas-ngupasin mendoannya terlebih dahulu ya. Nah lanjut ya, ini saya sambil goreng mendoan, nggak taunya ada yang pesen makan, pesen soto untuk dimakan di tempat. Nah ini saya mulai ngeracik-racik untuk sotonya ya teman-teman. Untuk pertama itu ada ketupat, terus ada soun, ada kecambah, terus ulekan kacang, lanjut saya kasih kerupuk,
tapi saya remuk dulu ya. Emang ciri khasnya di sini kayak begini ya, diremuk dulu, terus lanjut daun bawang, ketambahan ada bawang goreng, terus lanjut ada ayamnya. Nah, lanjut ini saya mulai nyuir-nyuir ayamnya. Nah, untuk nyuir-nyuir ayam ini Mama Sarah tidak memakai sarung tangan, tapi alhamdulillah untuk tangan Mama Sarah sering saya cuci tangan ya setiap mau megang makanan. Karena kalau nyuir-nyuir ayam memakai plastik itu kayaknya ribet ya teman-teman, tapi ya insya Allah ini tangan Mama Sarah bersih ya. Nah, lanjut saya tambahin kecap, terus saya tambahin kuahnya. Mas, ini sotonya tambah nasi, Ibu. Tambah gorengan. Ya, satu, Bu. Gorengan satu. Ya. Pedas napa mboten? Mboten, Bu. Mboten pedas, sukani cabe tapi sedikit. Untuk pesanan sudah saya antar, nggak tanya menjelang sholat Jumat malah hujan deres ya teman-teman. Tapi alhamdulillah walaupun hujan deres, banyak orang-orang yang sedang berangkat Jumatan juga, dan banyak juga yang mampir di warungnya Mama Sarah sekedar untuk ngopi sebentar saja. Nah, ini alhamdulillah kegiatan rutin yang setiap Jumat pada melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan alhamdulillah juga mampir ngelarisi warungnya Mama Sarah ya teman-teman. Nah, ini adalah kesibukan Mama Sarah sambil melayani ya, sambil menyapa pembeli ya. Alhamdulillah untuk Pak suami lagi di rumah bantuin saya untuk membuatkan kopi juga. Nah, ini adalah suasana di warungnya Mama Sarah di teras bagian depan. Nah, alhamdulillah rezeki tersendiri setiap hari Jumat ya buat warungnya Mama Sarah. Nah, lanjut ini orang-orang sudah berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini bekas orang-orang pada ngopi ya. Untuk gelas-gelasnya di teras langsung saya bereskan. Terus lanjut Mama Sarah meracik untuk sotonya. Siapa tahu ntar selesai sholat Jumat ada yang mampir untuk makan di warungnya Mama Sarah. Jadi ini saya sambil nungguin untuk selesai sholat Jumat ya teman-teman. Nah, ini saya juga mereview soto yang mau dimakan Pak suami. Nah, ini hasilnya soto masakannya Mama Sarah ya teman-teman. Ulang Jumatan, hujan-hujan, pingin maam sing seger-seger kata Pak suami. Jadi saya bikinkan sotonya ya. Nih rasanya jarene nikmat banget, pedesnya nampol, wis pokoknya mantep banget. Nah, lanjut ya, lagi ada yang beli, saya tinggal layanin terlebih dahulu. Alhamdulillah selesai makan siang, suasananya mulai cerah lagi. Sambil mondar-mandir saya lanjut untuk bersih-bersih juga, dan ini ada racikan soto yang masih ada tinggal 3 mangkok lagi. Nah, ini sambil saya beres-beres itu nggak taunya ada yang beli juga untuk anak kos di sebelah untuk sekedar beli jajanan. Nah, lanjut ya teman-teman, ini nggak taunya turun hujan deras lagi. Jadi Mama Sarah sambil beresin bagian dalam, lanjut Mama Sarah bereskan bagian teras juga. Karena air hujannya lagi melimpah, hujannya lumayan deras, jadi airnya daripada kebuang saya manfaatkan untuk nyiram-nyiram teras yang ada di depan rumah ya teman-teman. Biasanya kalau hujan kayak begini itu cepat kotor. Cepat kotornya itu bukan dari sampah-sampah atau apa ya, cuma kadang bekas-bekas injekan atau kadang bekas-bekas tanah kayak gitu loh teman-teman. Jadi saya siram-siram, saya bersih-bersihkan, karena aktivitas orang untuk istirahat makan siangnya kan sudah selesai. Biasanya ada pembeli, tapi kalau pingin istirahat biasanya
duduk di bagian pas depan warung saja, karena bagian atas kayak begini jarang dimanfaatkan untuk duduk-duduk ya. Biasanya langsung duduknya di depan warung saja, karena saya siapkan meja itu ada dua, di bagian teras ada, pas di depan warung juga ada. Dan alhamdulillah ini datang lagi orang-orang untuk sekedar istirahat juga, lagi pesan kopi ada dua dan juga teh manis satu gelas. Ini saya siapkan dulu untuk racikan minumannya ya teman-teman. Dan alhamdulillah kata masnya melihat saya jualan soto, katanya mau. Jadi alhamdulillah racikan soto yang tadi masih ada sisa 3 mangkok, alhamdulillah dibeli semua dan rezeki lagi buat Mama Sarah, alhamdulillah. Dan ketambahan temennya datang satu lagi pesan untuk dibuatkan energen vanila. Jadi saya lanjut untuk buatkan minuman satu lagi ya teman-teman. Terus tambah minta dibuatkan soto juga satu mangkok. Dan saya akhiri ya video saya hari ini, video aktivitas IRT rumahan yang ada di rumah, yang kerjaannya setiap hari ada di rumah dan sambil membuka usaha sampingan warung kecil-kecilan ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada sedulur onlineku semua yang sudah menonton video Mama Sarah, video aktivitas harian Mama Sarah tentang warung, tentang kegiatan Mama Sarah, tentang memasak. Pokoknya terima kasih banyak saya ucapkan kepada sedulur onlineku semua. Saya doakan kepada sedulur onlineku semua, semoga sehat selalu, diparingi rezeki lancar dan dimudahkan dengan segala urusannya. Amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.